perintah saya karena situasinya cukup panas. Jadi antara pegawai pemerintah dia dengan Capdin, Dinas Pendidikan Provinsi itu sudah agak lumayan lama bermasalah. Sudah lumayan lama. Jadi kemarin masalahnya salah satu staf kita, pegawai kita, Pak Darmi ini, beliau itu mau ke kantor tidak bisa masuk karena pintu gerbangnya itu banyak kali kendaraan yang diparkir semperahu. Lalu yang bersangkutan, Pak Darmi ini, memberitahukan ke panitia bahwa ini parkirnya harus nggak boleh begini, nggak bisa kamu masuk kantor. Tapi ditanggapi oleh mereka itu, lapor ke Sekda aja kalau memang nggak.